Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin contohkan bagaimana sih cara pemesanan barang menggunakan pembayaran ShopeePayLater. Simak terus. Ya, langsung aja ke tutorial yang utama. Saya di sini ingin beli apar 1 kg merek Tonata dengan harga 115.000, teman-teman. Nah, di sini tentunya sebelum saya beli, saya akan lihat untuk di bagian ulasannya. Ulasannya untuk ini cukup lumayan oke, teman-teman ya. 548 bintang 5 dan bintang satunya hanya satu ulasan, teman-teman. Berarti ini cukup recommended. Oke, langsung aja saya beli untuk apar ini yang ingin saya gunakan untuk di sebuah kendaraan, teman-teman. Klik aja langsung beli sekarang. Nah, di sini teman-teman akan jumlah satu, teman-teman. Di sini ShopeePayLater ada opsionalnya 1 bulan jadi 118.393. karena saya ingin beli dengan bayar ShopeePayLater SPayLater, saya langsung aja klik ini dengan beli sekarang. Oke, setelah itu kalian akan menjumpai alamatnya. Pastikan alamatnya sesuai nama dan alamat agar produk ini tidak nyasar ya ke rumah orang lain misalkan. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kalian ada voucher, kalian bisa klik vouchernya. Ternyata nggak ada, teman-teman. Oke, untuk pengirimannya, nah di sini kalian bisa pilih, teman-teman ya, hemat, reguler, dan kargo. Nah, langsung aja pilih yang paling murah, teman-teman. Oke, Shopee voucher, gunakan kode voucher. Kita cari yang gratis ongkir. Satu voucher terpilih minimal belanja 30.000 dengan menggunakan COD, ShopeePayLater, dan SPayLater. Oke, klik OK. Maka saya gunakan voucher gratis ongkir, tadinya bayar 18.000, ini jadi 0 rupiah, teman-teman. Langsung aja kita bisa lihat di bagian bawah, total harganya 115.000, terus subtotal pengiriman 18.000. Total diskon pengiriman 18.000 karena saya pakai voucher, dan biaya penanganan, ini biaya penanganan 1.150. Ini biaya penanganan untuk dari SPayLater-nya, teman-teman ya. Karena saya bayarnya pakai SPayLater, saya kenai biaya penanganan 1.150. Dan di sini ada pilihan sebagai kirim sebagai dropshipper. Kalau kalian sebagai dropshipper ini bisa dicentang. Kalau kalian bukan sebagai dropshipper nggak usah, ini dibiarkan aja. Klik buat pesanan. Oke, setelah klik buat pesanan, ini tinggal kalian masukkan PIN ShopeePay yang kalian buat ya. Oke, setelah PIN saya masukkan, di sini total pembayarannya Rp116.150. Saldo limit ShopeePay saya ini 14.967. Banyak juga ya ShopeePay saya ya. Pembayaran kamu telah disetujui menggunakan SPayLater. Oke, tinggal back. Pembayaran berhasil, silakan cek notifikasi untuk mengetahui status pengiriman. Oke. Nah, ini sudah masuk ke bagian pesanan saya, teman-teman ya. Ini klik aja. Nah, ini bisa teman-teman cek lagi. Ya, alamat pengiriman ya kan. Kalau sudah semua, tinggal kalian tunggu kapan barang akan dikirim, kapan barang akan diterima, sedang di bagian mana, ini bisa dicek di bagian dikirim, selesai, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu, sesimpel itu cara pesan barang menggunakan pembayaran ShopeePayLater. Semoga bisa memberikan gambaran buat kalian yang lagi butuhin tentang tata cara ataupun cara membeli barang menggunakan SPayLater. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.